tadi setelah mendengar laporan informasi dari masyarakat, unit 1 yang dipimpin AKP Arif itu menindaklanjuti informasi tersebut. Dan kemudian di lobi di sebuah gedung di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, di lobinya itu kita amankan dua orang, inisialnya ITY dan RE. Nah, pasca diamankan, kami lakukan penggeledahan. Di dalam mobil ditemukan ada dua butir pil Happy Five. Kemudian dilanjutkan lagi, diperiksa ke kos-kosannya. Itu ditemukan lagi ada tiga butir. Kalau dari hasil pemeriksaan cek urin untuk ITY positif psikotropika. Sementara untuk RE itu negatif. Tapi untuk memastikan, karena baru dari satu metode pemeriksaan, hari ini RE kami arahkan untuk dibawa ke BNN untuk melakukan pemeriksaan rambut dan darah. Jadi supaya pemeriksaan ini memang kami menunjukkan pemeriksaan ini dilakukan secara transparan, ya. Karena kalau dari salah satu keterangan disebutkan dari saudara ITY bahwa setengah butir dari yang digunakan itu diberikan kepada saudari RE. Tapi di dalam pemeriksaan urin itu kemarin hasilnya negatif. Ini mungkin kadarnya terlalu kecil atau hal-hal lain. Maka itu untuk memastikannya, apakah benar saudara RE ini menggunakan psikotropika atau tidak, itu kami adakan uji yang lain.